teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung edisi Halal Bihalal. Untuk video kali ini judulnya adalah Halal Bihalal SMA Negeri 12 Bandung Angkatan 82. Sebulan sudah berlalu di hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Namun kehangatannya masih terasa sampai sekarang. Hari ini tanggal 12 Juni tahun 2021. Kami dari SMA Negeri 12 Bandung mengadakan pertemuan rutin tahunan sesama murid-murid yang 39 tahun lalu berada di dalam satu ruangan, satu naungan, satu gedung SMA Negeri 12 Jalan Belitung nomor 8 Bandung. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, kami tetap bertemu. Tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan atau prokes yang sudah disiapkan oleh panitia. Spanduk ini menyatakan tata tertib protokol kesehatan COVID-19 yang wajib dilaksanakan oleh setiap peserta halal bihalal ini. Yang pertama di sini adalah pengecekan suhu tubuh seperti ini. 34,6. Oke. Okay. Nah, lalu sini menggunakan hand sanitizer. Nah, ini salah satu bentuk daripada prokes yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua peserta. Terima kasih. Sama-sama. Nah, di sini juga ada tempat mencuci tangan. Juga harus dicuci tangan. Di sini ada ucapan selamat datang. Dan inilah lokasi tempat halal bihalalnya, tempat pertemuan alumni SMA 12 angkatan 82. Sambil juga menunggu teman-teman yang lain yang akan hadir tepatnya di halal bihalalnya alumni SMA 12 angkatan 82 Bandung, sambil kita bersukaria di sini, sambil kita bercengkerama di sini. Nah, yuk. Kang Cece, tepuk tangan untuk Kang Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini saat pandemi ini dengan melaksanakan dengan prokes yang harus betul-betul diterapkan. Semoga acara ini berjalan lancar. Tujuan kita berkumpul di sini yaitu adalah untuk silaturahmi dan halal bihalal saling bermaaf-maafan. Mungkin kemarin kita banyak dosa, banyak salah sama teman-teman. Mungkin saat ini saat yang lebih tepat untuk bermaaf-maafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Cecep untuk sambutannya.
Selanjutnya saya panggilkan Kang Ojo untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Kang Ojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga kita pagi ini sehat semua, bahagia semua, dengan segala keikhlasan kita berkumpul untuk silaturahim di tempat ini. Saya hanya akan menyampaikan sebagai tuan rumah yang ketempatan, ada beberapa mungkin keterangan tambahan yang harus diketahui oleh teman-teman semua. Anggap saja ini sebuah safety induction. Di atas ada, kemudian posisi-posisi yang lain. Sekali lagi, kondisi saat ini kita mengadakan kegiatan bridging. Kegiatan bridging yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kita sudah izin dari desa setempat, muspika setempat, polsek setempat, dan Babinsa. Dan beliau sebagai aparat sudah hadir di sini juga, sedang duduk di depan, di area kafe di sana. Sekali lagi, teman-teman semua, yang penting kita tidak menyepelekan, tidak menganggap enteng, tidak lengah dengan aturan prokes yang sudah berlaku untuk siapapun, dimanapun. Karena kita harus bisa jaga diri. Kalau kita bisa jaga diri, berarti kita ikut jaga sahabat. Jadi kita semuanya di sini punya tanggung jawab bersama-sama melaksanakan prokes. Sekali lagi, ini tanggung jawab kita saat ini yang paling penting. Kurang lebih itu, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan baik acara silaturahim halal bihalal pada hari ini. Terima kasih Bu Suke, saya kembalikan. Terima kasih Kang Ojo, sambutannya dan juga informasi terkait dengan prokes. Untuk selanjutnya saya persilahkan dan perkenalkan Kang Indra. Enggak, tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Indra. Kang Indra akan menyampaikan atau menyambut kita semua, termasuk juga untuk memberikan arahan alumni akan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita bisa bertemu dalam halal bihalal ini. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat serta umatnya, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Rekan-rekan semua, terima kasih saya sampaikan atas kehadirannya. Walaupun kita dalam suasana yang masih kurang kondusif ya, tapi alhamdulillah dibanding tahun lalu kita hanya bisa melakukan halal bihalal secara online. Hari ini kita bisa berjumpa dalam jumlah yang cukup banyak yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan yang semua yang bisa hadir di sini bisa bersilaturahmi, bisa saling bermaaf-maafan, bisa bergembira dan bisa mendapatkan surprise-nya. Mungkin kita ya Bu Suke ya. Ya. Atau sekali lagi hatur nuhun atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Indra sebagai ketua alumni kita yang sudah terpilih dengan perolehan mayoritas pada waktu voting yang dilakukan secara nasional. Kang Iqbal, kita sambut Kang Iqbal bersama rekannya, nanti silakan memperkenalkan diri, beri tepuk tangan yang meriah. Kang Iqbal mangga digoyang ya, kita semua silakan. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Untung tadi Tante Suko MC-nya nggak bagus ya. Kalau bisa bagus, nanti kita nggak ada di sini jadinya. Jadi jangan bagus-bagus ya Tante ya. Iya. Karena ini udah jatahnya kita soalnya ya. Jangan lucu-lucu Tante, nanti kita disuruh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Luar biasa semangatnya. Betul. Jadi sebelumnya saya mohon izin dulu untuk melepaskan masker karena kebayang saya akan nyansi selama 3 jam barengan sama Iza. Kebayang bau sumutnya kayak gimana ya. Jadi aku lepas masker gak apa-apa ya, biar lebih jelas ya Tante ya dan juga Om ya. Kebetulan juga dari rumah alhamdulillah pakai lipstick biar kelihatan. Iya. Karena masker tidak bersentuhan ya. Iya. Tos dulu. Langsung dilanjut lagi buat Kak. Iya buka, hari lah hari ya. Hari itu terbaik bukan? Pantesan yeah, yeah. Iya. Maksudnya. Salaman dulu ya. Semoga silaturahmi ini tidak berakhir di sini, tapi panjang sampai tahun-tahun berikutnya ya. Muter. Alhamdulillah sekali ya, setelah sekian lama di masa pandemi ini akhirnya kita bisa berkumpul kembali, terus juga bisa seru-seruan lagi. Karena satu momen yang seperti itu yang tidak boleh dilupakan ya. Kamu mau nanya? Ayo, silakan boleh bersalaman. Yang belum salam-salaman, silakan langsung dilanjut lagi untuk bersalam-salaman dengan yang lainnya juga. Dan boleh langsung kembali ke tempat duduk yang sudah ditentukan dan juga sudah tersedia. Ya, betul. Nanti juga kan kita sudah ditemani dengan tim Elektun. Iya. Tolong disiapkan lagu-lagunya. Barangkali mau request, barangkali mau karaokean, barangkali mau menyumbangkan tembang lagu ya. Mangga, tinggal dikasih tahu aja ke tim Elektunnya pengen menyanyikan lagu ini gitu ya. Kita siap. Masih berlanjut? Oke, kalau sudah silahkan kembali ke kursinya masing-masing. Kembali ke habitatnya. Indahnya Tuhan mencinta. Teman-teman, ini makanannya nasi liwet, terus ini goreng ayam, ada goreng tahu, ada jambal roti, ada goreng tempe, ini goreng ikan mas garing. Lalu ini ada kecap. Keluarga saya cuma sambal. Kecap cengek. Kecap cengek. Lalu ada sambal. Di botol aja. Sambal terasinya. Lalu ini ada jengkol ya, semur jengkol. Bukan jengkol, itu mah. Apa? Balada jengkol. Ati raja. Balada jengkol. Apa tadi namanya? Ati raja. Ati raja. Nah, ini goreng tempe. Ini lalapnya. Ini lalapan. Dan ini kerupuk khas Priangan. Kerupuk kuning khas Priangan. Lalu ada sepan pete. Sepan putuy. Ini menu siangnya pada acara halal bihalal ini. Sip. Nah, ini adalah puding. Puding. Sip. Nuhun Kang Ren, Bu Reni, Teh Reni. Ini Teh Ida tuang sarenang Teh Ida ya. Sarenang Teh Ida teh. Lalaban, jengkol, petai, waduh. Nasi sedikit, petai yang banyak. Keresek yang banyak. Keresek. Ini Kang Ahril belum makan, Kang Ahril. Belum. Nah ini Teh Mega nih sedang ini menikmati. Dessert dulu. Dessert. Nah, Teh Mega.
Ini keadaan sedang makan siang. Okay. Di sini pun ada menu bakso tahu. Ada juga menu bakso Malang. Di sini pun ada puding. Dan ada agar. Agar puding. Pangandaran. Yo pasti. Jadi itu adalah karena siapa? Ada bakar sate juga nih acara menunya. Sate marangi. Sate marangi, sate bakar. Mantap. Itu ada juga persembahan terakhir ini untuk tuan rumah. Katanya saya mau memanggilkan dulu Pak Indra, Kak Indra, untuk menyerahkannya ke Kak Ucu. Oke, jadi yang terhormat saya akan langsung panggilkan untuk Kak Indra beserta Kak Ojo untuk bisa langsung bergabung bersama kami. Ini ada satu persembahan dari teman-teman alumni SMA 12 Angkatan 82 Bandung untuk Kak Ojo. Yang sudah dengan baik hati sekali ya, mempersilahkan kita juga untuk nongkrong, untuk mengobrol, berkumpul bersama juga ya di tempatnya, di rumahnya yang menyenangkan ini ya. Silahkan Kak Indra untuk menyampaikan sikap Ojo juga. Terima kasih atas segala dukungannya. Semuanya gak bisa dihitung. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan dukungan. Mau diudahin. Waktu, tenaga, pikiran ya di hari ini juga yang sangat berbahagia di halal-bihalal alumni SMA 12 tahun. Sudah hadir tempatnya untuk halal-bihalal reunian untuk alumni SMA 12 Angkatan 82 Bandung. Ya. Walaupun kita sangat-sangat senang sekali ya bisa berbarengan sama kakak-kakak semua yang ada di sini dan rahmi juga dalam keadaan yang sehat walafiat juga. Amin ya rabbal alamin. Kalau kayak gitu terima kasih banyak. Saya Iqbal Ramadan. Saya Iza Mokhira. Kita berdua pamit undur diri. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi teman-teman SMA Negeri 12 Bandung Angkatan 82 dan bagi teman-teman lainnya yang menonton video ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Maskernya dibuka sekali sebentar. Buka masker. Sampai jumpa, dadah.